Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Galeri Durian Kromo Banyumas, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Jumpa lagi bersama saya Agus Parianto, petani dan penjual bibit asal Desa Alas Melang, Kemeranjen Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Oke teman-teman, kali ini kita mau berbagi video ya. Ini adalah pohon induk jenis varietas durian Kromo Banyumas. Nah, kebetulan bulan Mei ini kita mau perawatan ya, pasca buah. Kita mau penyemprotan buahnya ya, untuk pengendalian hama lalat buah ya. Karena kebetulan di sini di Kemeranjen Banyumas khususnya masih tinggi curah hujannya teman-teman. Jadi kita kendalikan untuk lalat buahnya supaya nanti hasil panennya maksimal. Oke teman-teman, seperti apa proses perawatan pohon induk dengan jenis varietas durian Kromo Banyumas yang ada di kebun atau di halaman rumah kami ya. Ikuti terus videonya. Ya teman-teman, itu tadi adalah proses perawatan pasca pohon induk sedang berbuah ya teman-teman. Mudah-mudahan nanti bisa panen di bulan November dengan harapan panen dengan maksimal. Ini sedikit proses perawatan yang kita lakukan ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti videonya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Salam pertanian dan sukses buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.